Nah buat kalian semua yang masih bingung dari wallet ya untuk save cryptocurrency dan NFT kalian silahkan pakai One Inch ini teman-teman ya linknya ada di deskripsi silahkan download di situ dan tentu saja One Inch ini sudah menyupport beberapa jaringan ya Ethereum, BSC, Polygon dan lain-lain banyak teman-teman jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi pindah jaringan pindah jaringan seperti wallet-wallet uh, lainnya ini langsung disediakan semuanya teman-teman ya jadi Uh, very easy to use teman-teman ya bisa dibilang seperti itu dan di sini bukan cuma itu kalian bisa save NFT kalian teman-teman dan kalian bisa save NFT juga di One In Wallet ini teman-teman jadi tunggu apa lagi buat kalian semua silahkan download linknya ada di deskripsi. Oke, okay, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh, teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi, tentunya. Oke, okay, uh, langsung saja. Jadi saya mau sekedar info buat teman-teman semuanya ya. Uh, ada informasi terbaru tentang Tron, teman-teman ya. Saya harus info ke kalian karena uh, saya tahu pasti ada juga teman-teman yang nonton yang punya tron ya atau sedang melirik tron dan eh, apa namanya dan teman-temannya tron ya seperti GST ya eh, tron DAO ya seperti itu ya. Jadi kita harus bahas teman-teman karena ini sangat-sangat bagus ya teman-teman. Jadi bukan cuma eh, token mesin juga ada beberapa token eh, sorry koin juga yang eh, Murah teman-teman, tapi ada fundamentalnya kuat, kira-kira seperti itu ya Kalau Tron sudah nggak diragukan ya, dia punya jaringan sendiri ya, TRC ya, TRC Oke, kita langsung bahas teman-teman ya, <tuh> sekali lagi tetap dior ya Di sini, Justin Sun atau CEO dari, atau founder lah ya dari Tron ya teman-teman ya Justin Sun ingin Tron jadi legal tender di lima negara tahun 2023, tahun ini teman-teman ya kita 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 break dulu teman-teman ya apa sih legal tender ya legal tender itu ya legal ya ya e, jadi project legal jadi seperti e, mungkin tron ini nanti e, di lima negara teman-teman di tahun ini dia bisa digunakan sebagai alat pembayaran dan lain-lain ya atau bisa dibilang e, alat e, tukar kira-kira seperti itu teman-teman ya itu kenapa ya bisa terjadi pam juga untuk e, tron ini apalagi kalau kalian berpikir jangka panjang ya karena tron ini nggak ada yang kurang menurut saya ya dia punya beberapa ekosistem dia punya uh, value teman-teman ya. Dia punya blockchain sendiri tentunya ya karena TRC 20. Oke kita langsung bahas ya Justin Sun ya dari Tron mengharapkan setidaknya lima negara untuk mengumumkan legal tender atau tender legal TRX tahun ini atau Tron ya. Oke, pendiri Tron Justin Sun, dia mengatakan salah satu target utamanya adalah menjadikan Tron sebagai metode pembayaran resmi di lima negara berbeda pada akhir tahun 2023. Ya, dia yakin salah satu negara yang merangkul aset itu bisa eh, jadi adalah tanah airnya, yaitu China, teman-teman. Semoga saja ya, semoga saja karena Tron ini juga masih murah, teman-teman ya, kalian mungkin bisa koleksi 10 saja ya, untuk jangka panjang ya, atau mungkin ya, ada yang sudah punya ya, beli aja 100.000 ribu atau... Berapa intinya gini ya, kita kenapa saya selalu mengatakan kita nggak usah beli banyak ya, karena memang untuk jangka panjang teman-teman ya, dan uh, kita namanya di crypto juga bisa dibilang kita gambling, bukan di crypto juga di pasar pun kita pasti gambling ya, uh, bagus dan tidak bagusnya jangan terlalu banyak gitu loh teman-teman, tapi ini sudah ada fakta, tron ini bisa grow up ya, bisa grow up tinggi, uh, atau contohnya gini lah teman-teman ya, kalau seandainya pun dia nggak naik ya, teman-teman kita nggak. Uh, nyimpan nyimpan banyak ya. Tapi kalau dia naik teman-teman kita sudah pasti cuan walaupun nggak banyak ya. Tapi poinnya kan cuan. Oke okay, tujuan ambisius. Wow dari dulu memang uh, apa Justin Sun, Justin Sun ini ambisius ya untuk di ekosistem Tron saja uh, hampir ada tiga token ya <coughs> yang diciptakan. Oke okay, uh, dalam uh, Twitternya baru-baru ini teman-teman ya Justin Sun mengatakan harapan token asli dari blockchain ya dari blockchain Tron ya dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah oleh setidaknya lima negara tahun ini ya dia memasang bendera Dominika dan Saint Martin teman-teman mengisyaratkan mereka bisa menjadi yang pertama dalam daftar teman-teman ya ini sangat-sangat ambisius tapi kerja gitu loh ada kan yang ambisi tapi nggak ada project gitu loh pertukaran cryptocurrency Huobi ya Huobi ini sudah di take over ya sama Justin Sun ya sudah diakuisisi sama Justin Sun Oke, okay, pertukaran cryptocurrency Huobi di mana di mana San menjabat sebagai anggota dewan penasihat global bermitra dengan Domika pada November ya tahun lalu untuk meluncurkan token nasional di jaringan Tron ya Tron lagi teman-teman kan. Oke, okay, uh, Ronaldo Brinson ya pemimpin Partai Persatuan Rakyat Saint Martin ya baru-baru ini mengumumkan uh, bahwa pemerintah telah mengambil langkah pertama untuk menegakkan peraturan cryptocurrency dan membuat tender legal atau legal tender Tron. Wow, ini menarik sekali teman-teman ya. <tuh> Oke, okay, uh, membiarkan mata uang kripto terus tidak diatur sama sekali di San Martin uh, sangat berisiko lah. dan kita harus proaktif ya. Oleh karena itu, saya menggunakan hak inisiatif saya untuk membawa undang-undang ini uh, dengan protokol Tron di garis depan dengan memungkinkan uh, nanti ya untuk menggabungkan blockchain lain ya. Ini juga dapat dilakukan sejalan dengan negara lain seperti Saint Kitts ya. Uh, yang saya tahu juga Uh, sedang mengerjakan undang-undang legal tender mereka sendiri, jadi ini sangat-sangat uh, potensi besar untuk Tron ya, dan di sini San menggambarkan langkah potensi uh, itu sebagai tujuan ambisius ya, uh, yang bisa menjadikan uh, kenyataan kerja keras ya dengan dedikasi. Dia menambahkan bahwa itu juga dapat membuka jalan ya bagi adopsi massal dan penggunaan cryptocurrency di masa depan. Otomatis kalau legal tender di lima negara, teman-teman, ini ini bukan main-main ya, teman-teman ya. Kalau legal tender di lima negara ini ini pasti pam, teman-teman. Karena eh, jadi jadi alat pembayaran ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, di sini Bitcoin tetap menjadi satu-satunya cryptocurrency yang dianut oleh otoritas negara sebagai alat pembayaran yang sah sejauh ini. Sejauh ini kan overall masih Bitcoin, teman-teman. Tapi eh uh, Tron ini nggak mau diam juga gitu loh ya. Yang pertama melakukannya adalah pemerintah El Salvador pada tahun 2021, 2021 yang juga uh, mulai meng, mengakumulasi Bitcoin ya pada tingkat ekonomi makro dan memperkenalkan beberapa proyek uh, yang terkait dengannya. Jadi ini sangat-sangat uh, patut dijaga teman-teman ya karena di sini apa e, pendiri Tron ya melangkah lebih jauh ya dengan mengatakan negara e, terpadat di dunia yaitu Cina pada akhirnya dapat membuat Tron legal tender. Ingatlah bahwa otoritas domestik melarang semua operasi cryptocurrency pada tahun 2021. Tetapi kenapa itu yang di, e, dibilang apa namanya e, ambisius teman-teman ya atau bisa dibilang ya sangat-sangat tujuan-tujuan hmm, ini ya tujuan-tujuan optimisme yang over ya tapi kerja ya biar berbeda optimis ambisi tapi nggak kerja itu tolol namanya tapi kalau ini kan dia ambisius tapi dia punya project dan siapa yang tidak kenal Justin Sun teman-teman ya kira-kira seperti itu menurut kalian seperti apa layak katron ini untuk kita jaga ya untuk kita pegang walaupun hanya mungkin modal dua ratus ribu rupiah dan lain-lain ya atau mungkin ada memang yang sudah punya ya sekali lagi Uh, apa namanya? Jangan, uh, apa jangan terlalu banyak juga gitu loh ya, untuk long term di Tron ya, kira-kira seperti itu. Oke, okay, uh, silahkan komen di bawah, teman-teman ya, apa pendapat kalian? Dan sekali lagi, uh, dior tentunya do your own research, dan semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua.